Sedulur patang atas pitu anak ning Kutha Semarang kehilangan wong tuane amarga COVID-19. Bantuan lan pendampingan dilakokno Wali Kota Semarang Hendra Prihadi kanggo ngewenehi pendidikan gratis. Wali Kota Semarang Hendra Prihadi terus gawe pendataan secara menyeluruh ning wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Pendataan dilakoni amarga bagian dari wujud komitmen pemerintah Kota Semarang kanggo penanganan pandemi COVID-19. Terkhusus kanggo ngewenehi pendampingan gawe anak sing wong tuane ninggal amarga COVID-19. Hasilnya data sing iso diverifikasi wis nyampe 407 anak sing kehilangan wong tuwa amarga COVID-19. Berdasarkan data, Hendi ngewenehi pendampingan uga bantuan gawe 407 anak, Wali Kota berkomitmen kanggo menuntaskan pendidikan anak-anak ning Kutha Semarang sing kehilangan wong tuwa sing kehilangan wong tuane mergo dadi korban COVID-19. Gawe jaminan upaya tersebut secara khusus kanggo anak sing saat iki sekolah ning sekolahan swasta, Hendi duweni rencana kanggo mindhake ning sekolah negeri. Tapi sing bersangkutan luwih nyaman sekolah ning sekolah swasta, Hendi bakal ngusahakno beasiswa saka Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam program tersebut, Hendi uga turut gandeng rekan-rekan pengusaha uga jajaran pemerintah Kota Semarang kanggo gotong royong bantu anak yatim. Sasarannya 407 itu kemudian mereka kita bantu satu anak itu untuk biaya pendidikan 500.000 plus sembako. Tapi tidak berhenti di sini aja. Artinya perjalanan adik-adik ini kalau mereka memang untuk di dunia pendidikan, mereka masih bisa untuk keep contact dengan kita terus, yang sekolahnya swasta, SD, SMP, mau pindah negeri yang gratis boleh, nanti saya bantu. Atau sebaliknya yang memang nggak bisa pindah ke negeri karena mereka sudah nyaman di swasta, ya nanti kita carikan beasiswa di Dinas Pendidikan Kota. Artinya kami berharap anak-anak ini yang masih panjang jangkauan perjalanan hidupnya bisa kita support dari wilayah dunia pendidikan. Konsep gotong royong koyok ngene sing terus Hendi upayakno gawe penanganan COVID-19. Kanggo upaya percepatan penanganan problem COVID-19 cepet nemuke dalan solusi. Heri Riana Simbang 5 TV nglaporake.